Karena sepak bola sejak kecil, Firman Utina yang kini menjadi kapten timnas senior Indonesia memilih untuk serius berlatih bermain bola. Karirnya di lapangan hijau dimulai dengan bergabung di klub sepak bola Indonesia Muda Manado selama setahun. Firman Utina kemudian pindah ke klub Bina Taruna Manado selama 3 tahun sebelum ia pindah ke klub Persema Junior, salah satu tim semi-profesional di Manado yang diasuh pelatih Benny Dolo, yang notabene mantan pelatih timnas. Karir Firman Utina di dunia sepak bola secara perlahan namun pasti melambung tinggi. Tapi tekadnya untuk menjadi pemain sepak bola profesional mendapat rintangan dari orang tua yang justru menghendakinya menjadi polisi timbang menjadi pemain bola. Ya sih, sempat orang tua juga nggak senang ya, mungkin bukannya nggak senang karena apa ya, mungkin khawatir gitu kan, karena sepak bola katanya sering cepat cedera gitu. Sebenarnya sih bapak sama ibu ingin aku masuk polisi gitu, tapi ya tak gimana, aku suka di bidang ini jadi aku laksanain terus, latihan terus gitu. Rintangan dari orang tua semakin lunak dan akhirnya pudar ketika mereka menyaksikan laga putra mereka bersama klub Persema Manado di televisi. Tampaknya di hati mereka ada harapan bahwa Firman kelak menjadi pemain sepak bola yang sukses. Waktu itu sih bapak juga sempat apa, nggak tahu kalau aku udah lama menggeluti sepak bola ya, karena bapak pertamanya nggak hobi itu, terus karena itu dia pinginnya aku apa masuk TV masuk polisi gitu. Tapi pas waktu aku masuk Persema Junior itu kan ada di tayangin TV, stasiun TV tayangin, terus bapak ngeliat aku udah di situ gitu, jadi udah senang gitu. Dia ikut aja. Keikhlasan orang tua agar Firman tetap menjadi pemain sepak bola semakin memacu semangatnya untuk terus maju dan giat berlatih. Pemain gelandang tengah timnas ini tetap optimis di tengah pesimisme masyarakat ketika itu soal karir pemain bola kaki di tanah air yang kurang cemerlang. Saya optimis. Sekarang aja yang penting di dalam saya gimana kita cara ngejalaninnya gitu kan. Mana kita bisa simpan dari hasil yang kita dapat ini. Saya yakin insya Allah saya bisa gitu. Ya, ada orang bilang juga sepak bola itu hanya waktunya sempit gitu kan. Jadi kalau kita tidak tekun dan disiplin, terutama disiplin pribadi sendiri, ya mungkin hanya habis begitu aja gitu. Jadi ya saya coba walaupun enggak begitu ini, tapi saya coba untuk belajar profesional, walaupun saya itu belum ngerti arti profesional itu yang lebih tinggi seperti di tim-tim lain itu semacam apa, tapi aku coba belajar disiplin diri sendiri dulu gitu. Saat ini posisi Firman Utina sebagai gelandang tengah di Timnas Indonesia Senior dalam laga Prapiala Dunia 2014 belum tergantikan. Firman Utina patut bersyukur atas kemampuan yang dimilikinya. Ia merasa lebih bersyukur lagi karena istrinya sangat mendukung karirnya sebagai pemain sepak bola. Meski ada banyak hal yang harus ia korbankan, seperti meninggalkan keluarga sampai berminggu-minggu untuk bertanding hingga ke luar negeri. Pak istri saya juga mati, kita jalanin hidup ini apa adanya gitu. Jadi ya dia kasih support sama saya, selalu berikan doa buat saya. Apalagi ya memang beban sangat berat ya. Saya harus keluar jauh, harus tinggalin mereka sebulan, kadang-kadang apa seminggu, dua minggu, kadang-kadang kalau ada TC tim nasional saya harus tinggalin mereka lama. Tapi ya alhamdulillah istri saya ngerti dengan itu, terus anak saya juga apa udah dijelasin bahwa ini loh cari uang seperti ini gitu. Jadi alhamdulillah dia mengerti, dia paham, dan dia enjoy juga itu. Harapan saya ya maju terus sepak bola Indonesia, jangan pantang mundur, karena sedikit lagi kita akan kesana. Mari kita sama-sama untuk membangun sepak bola di dalam negeri kita ini.